Iya. Yeah. Oke, kembali lagi di channel Mata Data. Oke, baiklah. Kita langsung menuju ke informasi yang akan kami berikan kepada Anda-Anda semua. Inilah dia skuad Timnas Harimau Malaya yang akan mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 atau kualifikasi lanjutan. Di posisi kiper ada Shihan Hazmi. Lalu ada di posisi kiper kedua dari Timnas Malaysia diisi oleh Sheikh Ijan. Selanjutnya ada Ajri Ghani juga menjadi skuad Timnas Malaysia yang menempati posisi kiper. Selanjutnya ada Suhaimi Husin dari Timnas Malaysia. Kita beralih ke posisi belakang atau posisi back dari Timnas Malaysia, ada dihuni oleh Matheus Dapis. Kemudian ada La Perpe Corbin Ong dari Malaysia di posisi back atau belakang. Pemain selanjutnya ada Syahrul Saad. Lalu ada Junior Eldasto yang menempati di posisi back dari skuad Timnas Harimau Malaya. Ya, maksud kami Junior Eldstal. Pemain selanjutnya ada Dominic Tan yang berposisi sebagai back. Lalu ada Daniel Ting juga diposisikan sebagai pemain belakang Timnas Malaysia. Selanjutnya ada Syahrul Najem, juga pemain belakang dari Timnas Malaysia. Pemain belakang Timnas Malaysia lainnya dipercayakan juga ditempati oleh Ruben Tiranpe. Selanjutnya pemain belakang Malaysia ditempati juga oleh pemain asal Malaysia yaitu Ahmad Jikri Khalili. Harith Haikal juga dipercaya menjadi skuad Timnas Malaysia yang diposisikan sebagai pemain belakang. Lalu ada Ajam Azmi juga pemain belakang asal Malaysia. Selanjutnya pemain belakang Malaysia lainnya ada Safwan Mazlan. Lalu pemain belakang Timnas Malaysia yaitu dipercayakan juga kepada Dion Coles. Lalu ada Hendrik Dos Santos di posisi tengah Timnas Harimau Malaya yang akan mengikuti kualifikasi Piala Dunia lanjutan. Lalu ada Samir Kuti. Lalu ada Stuart Wilkin, juga masih dipercaya oleh pelatih asal Korea Selatan. Selanjutnya ada Paulo Josu di posisi tengah. Di posisi lainnya, di posisi tengah diisi oleh Hakimi Azim. Lalu ada Safawi Rasid. Di pemain tengah lainnya dihuni oleh pemain yang bernama Noah Lain, juga di posisi tengah. Pemain lainnya ada Mukhairi Ajmal. Pemain tengah lainnya pemain Malaysia dipercayakan juga kepada pemain asal Malaysia yaitu Syarafanante. Brendan Gan juga di posisi tengah masih dipercaya oleh pelatih atas asal tim negara Korea Selatan yang melatih Timnas Malaysia saat ini.
Ya, di posisi striker juga dipercayakan pemain Arif Aiman Hanapi, lalu ada Romel Morales. Pemain depan lainnya juga dipercayakan kepada pemain Akhir Rashid, lalu ada Faisal Halim. Juga dipercayakan sebagai striker timnas Malaysia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu ada Alif Ijwan di pemain depan atau striker. Lalu ada Darren Lock juga masih dipercaya timnas, pelatih timnas Malaysia asal Korea Selatan Kim Panggon masih mempercayakan kepada Darren Lock untuk menjadi striker timnas Malaysia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, itulah tadi kawan-kawan, kami informasikan kepada kawan-kawan semua deretan squad timnas Harimau Malaya atau timnas Malaysia yang akan mengikuti lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Kami mohon maaf bila ada kata atau data yang kurang sempurna. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Mata Data. Lalu juga diaktifkan tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Mata Data. Lalu juga di share video ini supaya kawan-kawan yang lain juga bisa mengetahui tentang channel ini. Oke kawan-kawan, terima kasih.